Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nasta'ghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini kita diberikan oleh Allah kesihatan, kehidupan dan keafiatan untuk dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib berjemaah, dan seterusnya kita diberikan kelapangan untuk dapat pada minggu ini kita menyambung pembelajaran pengajian ilmu kita. Dan insya-Allah hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi Allah sekalian, kita akan menyambung semula tajuk pembelajaran kita berkenaan dengan pengajian kitab Riyadhus Salihin. Dan kita akan sambung pada fasal yang ke-104, iaitu berkenaan dengan makan dari yang dekat dan menasihati orang yang kurang sopan cara makannya. Kita akan masuk pada hadis yang ke-2 dalam bab ni. Wa an Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bishimalih, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul biyaminik, qala la astati', qala lastata'ta, ma mana'ahu illa al-kibru, fama rafa'aha ila fihi. Rawahu Muslim. Daripada Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu an, ia menyatakan bahawasanya ada seorang lelaki yang sedang duduk makan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia makan dengan tangan kirinya. Dia makan dekat dengan Nabi tapi dia makan dengan tangan kiri. Maka Nabi sallallahu melihat cara makannya, maka baginda menegurnya dengan baginda bersabda, wahai saudara, makanlah kamu dengan tangan kanan kamu. Lalu dia menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tak mampu, aku tak boleh makan dengan tangan kanan, kena makan dengan tangan kiri juga. Maka Nabi nasihatkan dia lagi, cubalah dulu makan dengan tangan kanan. Dia kata, aku tidak mampu juga. Sehinggalah pada kali yang ketiga, maka Nabi SAW menjawab, semoga engkau tidak mampu untuk makan menggunakan tangan kanan kamu, kerana tidaklah yang menghalang kamu untuk berbuat demikian melainkan kesombongan yang ada di dalam diri kamu. Apa terjadi tuan-tuan? Maka periwayat hadis ini, yakni sahabat yang bernama Salamah ibn al-Aqwa' menyatakan lelaki itu tidak dapat lagi makan menggunakan tangan kanannya atau mengangkat makanan untuk disuapkan ke tangan kanannya kerana berkat mustajabnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Maknanya dia makan terus menggunakan tangan kiri dia. Baik. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, kita tengok syarah para ulama berkenaan dengan hadis ini. Pertamanya Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan lelaki yang dimaksudkan yang datang duduk makan di samping Nabi ni siapa tuan-tuan? Ya. Pertamanya hadis ini
diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Salamah ibn Al-Aqwa. Salamah ibn Al-Aqwa ni salah seorang sahabat Ansar, ya, daripada kalangan sahabat Madinah. Dia kata ada seorang lelaki. Lelaki itu siapa? Lelaki itu namanya Busur Al-Ashja'i. Nama dia adalah Busur Al-Ashja'i. Busur Al-Ashja'i ini adalah merupakan ketua kepada kumpulan kafilah yang datang ke Madinah, dan dia duduk menumpang di Madinah dalam beberapa hari. Dia ketua kepada satu rombongan. Jadi bila dia duduk, Nabi ajak dia makan, dia duduk di samping baginda. Kemudian ketika dia makan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok dia makan dengan tangan kiri dia. Pertama, siapa lelaki itu? Iaitu Busur Al-Ashja'i. Yang kedua, dalam hadis ini menggambarkan kepada kita bahawasanya tuntutan seseorang itu makan menggunakan tangan kanannya dan menyebut nama Allah apabila ia menyentuh makanan yang hendak dia makan. Dan di sini para ulama berbeza pendapat berkenaan dengan hukum menggunakan tangan kanan. Apa hukum dia, tuan-tuan? Ulama bincang kat sini. Yang pertama, ada yang menyatakan hukum makan dengan tangan kanan ini adalah wajib. Makan dengan tangan kanan ni hukum dia wajib. Siapa tak makan menggunakan tangan kanan atau minum dengan tangan kanan, maka berdosa. Ini pendapat ulama pertama. Kenapa mereka berkata demikian? Disebabkan kerana bila Nabi tegur Busur ibn Ra'i Al-Ashja'i ini supaya dia makan dengan tangan kanan, dia tak nak cuba makan dengan tangan kanan sampai Nabi doakan agar Allah Ta'ala bagi tangan kanan dia itu tak berfungsi. Maksudnya tak boleh diangkat. Apa kita panggil? Jadi macam orang kena strok. Ya? Nabi doa. Maknanya bila Nabi doa, itu menunjukkan perbuatan itu wajib. Kalau perbuatan itu sunat, Nabi takkan doa. Nabi nasihat. Tak mau dengar, tak apalah. Benda sunat je pun. Jadi pendapat pertama kata hukum dia wajib. Pendapat yang kedua mengatakan bahawasanya hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat yang dituntut. Tetapi berdasarkan kepada pandangan-pandangan dan dalil-dalil, maka katanya Imam An-Nawawi, pendapat yang mengatakan wajib itu adalah lebih tepat. Maknanya tuan-tuan, siapa yang mampu makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan tetapi dia tak buat macam tu dengan sengaja, kalau terlupa tiba-tiba terminum tangan kiri, oh, betul-betulkan balik tu tak apalah. Tapi dengan sengaja, ya, maka dia boleh berdosa di atas perbuatan dia itu. Dia kena hati-hati tu, ya, kerana dia sampai kepada peringkat dia telah melakukan benda yang haram, ya, dan layak kepadanya mendapat doa keburukan, ya, mendapat doa keburukan. Baik, itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, demikian juga menyebut nama Allah ketika nak makan, yang tu pun ada ulama kata wajib. Jadi siapa makan tak baca nama Allah berdosa juga. Bagi pendapat yang menyatakan makan dengan tangan kanan itu wajib, kerana Nabi iringkan sekali. Nabi kata sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan kamu. Nabi sebut serentak. Jadi mestilah maknanya kedua-duanya itu hukumnya wajib. Siapa terminum, termakan tapi lupa sebut nama Allah, nanti kita masuk dalam, sebelum ni kita dah belajar satu bab, Nabi suruh kita baca dengan nama Allah yang awal dan akhir. Kalau kita dah habis makan pun kita tak baca doa tu, bagi pendapat yang kata wajib, maka hukumnya berdosa. Tapi ada yang mengatakan sebut nama Allah itu sunat, tetapi makan dengan tangan kanan itu adalah yang dimaksudkan wajib. Kat situ pula ada beza di kalangan para ulama. Tetapi sebenarnya pendapat yang mengatakan makan dengan tangan kanan dan menyebut nama Allah Ta'ala itu
ia adalah merupakan perkara yang wajib dilakukan. Ya, baik, sebab apa wajib? Kalau kita ingat hadis sebelum ni, anak tiri Nabi makan tak sebut nama Allah, Nabi pegang tangan kanannya, Nabi suruh dia baca bismillah dulu. Kalau benda tu sunat, nescaya Nabi takkan halang, cuma Nabi tegur saja, tak bagus tak sebut nama Allah. Ha, Nabi tegur begitu. Ya, jadi ada pendapat yang berhujah sedemikian. Yang keduanya, kita tengok di dalam hadis ni tuan-tuan, dalam hadis ni juga para ulama mensyarahkan, mengatakan kepada kita bahawasanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki itu tadi adalah disebabkan kerana dustanya dia. Sebab apa Nabi doa dekat busur tadi itu, busur Ibn Ra'i itu tadi, sebab apa tuan-tuan? Disebabkan kerana dia menipu. Dia cakap dia tak boleh makan dengan tangan kanan. Nombor dua, Nabi doakan kepadanya keburukan itu disebabkan kerana takabburnya dia dan sombongnya dia untuk mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengajaran yang kedua yang ulama sebut dalam hadis ni. Sesiapa yang apabila diajaknya dia untuk berbuat kebaikan lalu dia mendustakan kebaikan itu, dia kata benda ni tak baik, padahal benda tu baik, tapi dia kata benda tu tak baik kerana dia berbohong, ataupun dia menolak berbuat kebaikan itu kerana dia sombong dan dia rasa perintah Nabi itu satu perintah yang kecil, maka sebab itulah hukumannya Nabi doakan kepadanya supaya tangannya menjadi lumpuh. Di sini menunjukkan pada kita apa pengajaran kedua tuan-tuan, boleh mendoakan keburukan kepada orang-orang yang mendustakan kebenaran setelah sampai kepadanya, atau mendoakan keburukan kepada orang-orang yang menolak kebenaran daripada syariat ini kerana kesombongan dengan menghinanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau ada satu orang dia hina sunnah Nabi, dia kata makan tangan kanan ni, ini lapuk punya idea, ini bukan sunnah, dia kata. Contohlah, dia kata ini semua karut marut, dia hina, jadi dia berhak untuk didoakan dengan doa keburukan. Kerana ketika itu dia bukan saja tak nak buat, tetapi dia sombong, dia dustakan kebaikan sunnah itu. Nombor dua, dia menunjukkan sombong dia dengan dia menolak sunnah tadi dengan cara menghinanya. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan. Tapi kalau Nabi kata kat dia, makanlah dengan tangan kanan, ya Rasulullah, saya ni kidal, daripada kecil biasa makan tangan kiri, tapi saya cuba usaha makan dengan tangan kanan, Nabi takkan doa kat dia macam tu. Sebab dia tahu benda dia buat tu salah, sebab dia pergi makan dengan tangan kiri dan dia cuba nak usaha untuk berubah, Nabi takkan doa pada dia. Sebab pertama, dia tak mendustakan. Nombor dua, dia tak hina sunnah Nabi. Nombor tiga, dia tidak ada sifat sombong ketika menolak perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pada kita tuan-tuan bahawasanya dalam Islam bukan tidak ada doa keburukan. Ada beberapa masa dan ketika dan beberapa syarat yang dibenarkan oleh para ulama dengan beberapa garis panduan untuk kita doakan keburukan jika menepati kepada kebenaran syariat. Contohnya tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kepada Zakwan, Ri'al dan beberapa kabilah-kabilah yang lain di dalam doa kunut Nabi, sebab mereka telah membunuh sahabat-sahabat Nabi yang menghafal Quran. Ada satu rombongan sahabat Nabi lebih kurang 10 orang, dan beberapa orang yang pergi ke tempat mereka, mereka tangkap, mereka bunuh, mereka pancung. Dapat berita itu kepada Nabi, satu bulan
Nabi buat doa kunut supaya Allah timpakan bala kepada mereka. Ini boleh. Pertama, boleh doa keburukan bila seseorang itu melampaui batas dan membuat kezaliman. Jadi boleh. Ya, boleh kita doakan keburukan pada dia. Nombor dua, kalau kita tengok dalam beberapa riwayat, boleh seseorang itu mendoakan keburukan kepada orang lain jika sekiranya orang itu telah pun membuat fitnah, fitnah yang berbentuk kezaliman kepada seseorang untuk memburukkan agamanya, seperti mana yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad ibn Zaid. Setengah riwayat kata yang berlaku kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ketika mana zaman pemerintahan Sayyidina Umar, ada seorang wanita yang bernama Arwa. Dia pergi fitnah sahabat Nabi ini, curi tanah jiran dia. Sedangkan sahabat Nabi ini tak curi. Dia kata dia curi, dia makan tanah orang dengan secara batil. Dia tipu pembahagian tanah, sedangkan sahabat ni tak buat. Jadi sahabat tu bila dipanggil menghadap ke muka pengadilan, dia angkat tangan, dia kata, "Ya Allah, jika sekiranya wanita yang memfitnah aku ni berdusta, butakanlah mata dia, butakanlah kedua mata dia, dan jadikanlah dia mendapat balasan atas apa yang telah dia fitnah aku." Sehingga sahabat ni dilucutkan jawatan dia. Oh, perempuan tu pandai, dia goreng macam-macam. Akhirnya apa terjadi tuan-tuan? Sahabat menangguhkan hukuman ke atas, pada ketika itu hakim menangguhkan pembicaraan sampai nak tengok apa kesudahan berlaku pada perempuan tu. Tengok-tengok benar, dia bangun esok beberapa waktu lah, bukan esok hari, beberapa tempoh lepas tu, mata dia telah buta dan dia telah berjalan, dia jatuh ke dalam lubang di tanah tempat dia gali. Sebelum dia buta tu, dia gali nak buat perigi. Jadi esok dia jaga, dia tak sangka, dia buta terus, tak nampak. Dia bangun-bangun-bangun, jalan-jalan, pum, jatuh, mati tuan-tuan. Tempat yang dia mati itulah tempat yang tanah yang dia fitnah sahabat tadi, kata ambil tanah milik dia dan tanah milik jiran dia. Wah, ini boleh tuan-tuan. Syarak benarkan berdasarkan perbuatan sahabat tadi. Ya. Seperti mana juga dalam bab ini, boleh mendoakan keburukan kepada orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang menghina sunnah Nabi, atau orang yang menolak sabdaan Nabi dengan kesombongan atau mendustakannya. Boleh. Sebab sahabat Nabi juga pernah menghina Abdullah bin Ubay. Ketika Nabi datang mendekati dia, dia tengok Nabi datang dekat, dia tutup hidung dia. Dia tak cakap, tapi sahabat perasan, dia tutup hidung. Seolah-olah nak bagi isyarat Nabi tu bau busuk. Bila sahabat tengok, sahabat kata, "Engkau lebih busuk dan bangkai daripada bangkai. Kenapa engkau menutup hidung kamu?" Dia kata, "Sesungguhnya keldai aku lebih wangi daripada Muhammad." Sahabat kata, "Ya Rasulullah, aku pancung si munafik ini." Nabi kata, "Jangan." "Kenapa?" "Kan dia jelas dia hina Nabi." Nabi kata, "Aku takut nanti satu hari kalau aku izinkan kamu membunuhnya, satu hari orang akan memfitnah aku mengatakan Muhammad membenarkan membunuh saudara seislamnya sendiri." Jadi Nabi tak benar, Nabi tak perintahkan sahabat bunuh. Sebab Abdullah bin Ubay ni dia mengucap syahadah walaupun dia munafik, dia berlakunya. Jadi Nabi tak nak nanti datang satu fitnah, orang kata Nabi Muhammad pernah bunuh orang Islam sesama dia. Jadi Nabi nak tutup fitnah itu daripada ada cerita-cerita yang direka-reka oleh munafik yang selepas daripadanya, yang memburukkan peribadi Nabi SAW. Ini kita nak kena tahu tuan-tuan.
Ya, tapi kalau selain daripada yang disebutkan tiga perkara tadi, tak boleh untuk kita mendoakan keburukan kepada orang lain. Tak boleh. Ya, sebab Nabi pernah larang, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Tiga benda Nabi larang. Jangan doa benda yang tak baik kepada diri sendiri, jangan. Sebab tu Nabi pernah tengok satu orang ketika dia doa, dia buat dosa banyak dengan Allah. Ketika dia angkat tangan, dia kata, ya Rab, khabithtu nafsi. Nabi dengar, habis dia doa, Nabi tegur dia. Jangan cakap macam tu. Apa dia cakap tuan-tuan? Ya Allah, jijiknya aku ni, najisnya aku ni. Habis doa, Nabi kata, engkau melampau dalam berdoa. Jangan cakap najis, hang bukan najis. Cakap, ya Allah, banyaknya dosa aku, tak apalah. Kenapa pi najiskan diri sendiri? Kalau ia pun kita nak menjiwai benda tu rasa berdosa, jangan kita menghina diri kita pada benda yang Allah tak bagi kita hina. Sebab Allah kata dalam Quran, walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak Adam. Dia kalau mengucap syahadah tuan-tuan, walaupun dia tak semayang, dia tak puasa, kalau orang selama mana dia mengucap syahadah, kita kena ada solat jenazah kat dia. Kena. Walaupun dia tak semayang, tu dosa dia dengan Allah, Allah akan azab dia. Tapi dia tak boleh kata dia ni najis. Jadi Nabi tegur, jangan doa benda mengarut-mengarut pada diri kamu ni. Jangan. Ada satu orang, dia kena sakit, dia tak tahan sakit. Dia kata, wahai Tuhan, matikanlah aku. Timpalah kecelakaan pada aku. Nabi kata, jangan. Sebab kau tak tahu, jika Allah panjangkan umur kamu tu lebih baik bagi kamu di hari akhirat daripada kau minta engkau dimatikan. Kalau mati sekarang mungkin masuk neraka. Jadi jangan minta mati tu. Sebaliknya Nabi ajar, ya Allah, jika musibah ini memburukkan diri aku, maka engkau angkatkanlah. Jika musibah ni baik kepada aku, maka engkau jadikanlah aku orang yang sabar menghadapinya. Ha, tu baru betul. Nombor dua, jangan doa kepada anak-anak. Tuan-tuan selalu duk tengok cerita si Tanggang. Kadang-kadang cerita Tanggang ni bukan bagus sangat pun. Memanglah pengajaran dia anak derhaka. Tapi dalam masa yang sama, cerita tu ajar supaya mak ayah doa benda yang buruk kepada anak. Jangan. Memanglah derhaka tu memanglah dosa besar lah tu. Tapi masalah cerita ni, dia pergi ajar mak ayah ni, kalau anak derhaka je terus doa biar anak tu rosak terus. Jangan. Sebab kita tak tahu, kalau kita doa keburukan pada anak kita, dia jadi rosak. Dan kita tak tahu kalau dia rosak tu kerana juga disebabkan kesilapan kita didik dia. Kita pun kena tanggungjawab di hadapan Allah dari akhirat. Tapi kalau kita doa dia yang baik, dia jadi baik, dia jadi aset pahala kepada kita. Ha, lepas tu cerita-cerita ni pun kena ada juga. Orang-orang berilmu kena huraikan balik. Ni cerita apa? Batu belah, batu tangkup. Mak dia suruh simpan telur ikan pergi makan pun dia doa ke anak dia. Ni apa punya cerita ni? Telur ikan ni besar. Sebab tu Nabi larang doa kepada anak-anak dengan doa keburukan. Nabi tak bagi. Ya. Bukan takat anak-anak tuan-tuan, Nabi kata jangan juga doakan kepada harta kamu. Tak boleh. La ilaha illallah. Rupanya tuan-tuan doa kepada harta. Harta ni macam kenderaan tuan-tuan, rumah tuan-tuan, doa pun tak boleh. Contoh tuan-tuan duduk naik motor, asyik duduk rosak tengah jalan, tuan-tuan kata, ya Allah bagi rosaklah motor ni. Geram dia aku. Nak beli motor baru lah, bila dia boleh claim insurans. Tak boleh. Tak boleh doa macam tu. Sebab Nabi pernah ikut satu rombongan. Ketika Nabi musafir, ada satu orang perempuan tua, dia minta izin nak tumpang rombongan Nabi pergi musafir. Tengah duduk berjalan, unta dia tu tuan-tuan, Allah Ta'ala nak uji, tiba-tiba unta dia jadi tersengguk-sengguk. Dajak, maknanya dia macam nak terjatuh. Dia marahlah kat unta tu. Dia kata, laknat punya unta, jalan sikit pun tak larat. Nak mati ke?
Dia marah, dia doa buruk kepada unta dia. Bila Nabi dengar tuan-tuan, Nabi berhenti. Tiba-tiba Nabi kata kat sahabat, "Du'uha, ambil perempuan tua ni, keluarkan dia daripada rombongan kita." "Ya Rasulullah, dia tua ya Rasulullah, biar pergi ke dia." "Walaupun dia tua, tinggalkan dia. Nak jadi apa ke dia, biarlah." "Sebab apa Rasulullah?" "Sebab tadi ketika dia doa, dia celah haiwan dia, Allah telah pun menurunkan kecelakaan itu kepada dirinya. Kalau kita bawa dia masuk sekali, takut dengan satu rombongan kita dapat kecelakaan itu." Sampai tarah tu. Dia kadang-kadang tuan-tuan naik dengan kawan kan, naik dengan kawan, naik satu bas, tiba-tiba kan, jadilah apa-apa musibah. Kawan kita kata celaka punya bas, tak guna punya bas. Tuan-tuan tinggal dia tuan-tuan, biar dia jalan kaki. Lepas repair dah bas tu, tuan-tuan tinggal dia. Kena buat macam tu. Tidak bas tu rosak lagi pasal duk bawa kawan macam ni. Nak ceritakan bahawasanya Nabi tak, Nabi larang. Ya, sebaliknya kita dapat kenderaan, kita doalah, ya, bagilah kenderaan saya ni baik ya Allah. Kita kena doakan pada harta kita kebaikan, bukan doakan keburukan. Okey, baik. Kita sambung balik tuan-tuan, ya. Yang ketiga tuan-tuan dirahmati oleh Allah, berdasarkan hadis kita bacakan ini, di sini menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat mustajabnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggakan para ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan lelaki yang bernama Busur ibn Ra'i itu lumpuh tangan kanannya sehinggalah dia tidak dapat lagi makan menggunakan tangan kanannya itu sepanjang hayatnya, walaupun dia berusaha untuk melakukannya. Lepas tu dia taubat, dia pun insaflah, tengok tangan dah tak boleh angkat dah tuan-tuan. Dia pun bertaubat pada Allah Ta'ala. Dia usah juga nak pegang angkat, tak boleh, tak boleh dah. Melainkan dia terpaksa makan dengan tangan kiri dia. Ini nak menunjukkan bahawasanya doa Nabi SAW itu mustajab, ya. Menunjukkan kepada kita, siapakah lagi golongan orang-orang yang doanya mustajab selain daripada para Nabi dan Rasul. Yang pertama, doa orang yang mustajab adalah doa ibu dan ayah kita. Ini Quran sebut. Selain para Nabi dan Rasul, ala da'watul walidi ala da'watul walid ala waladihi, iaitu doa ibu dan ayah kepada anak-anak dia. Sebab tu mak ayah ni kena selalu doa yang baik, kerana doa mereka mustajab. Kalau mereka sayang anak mereka, mereka doalah benda-benda yang baik kepada anak-anaknya. Semoga kalau anak dia tak baik pun, dengan berkat doa dia yang mustajab, anak dia akan jadi baik. Seperti doa ibu Uwais Al-Qarni kepada anaknya yang mendapat penyakit sopak. Dengan izin Allah, hilang penyakit sopak anak dia itu, melainkan ada sedikit yang tertanggal di telapak tangannya, yang dia minta supaya ibunya minta jangan hilang semua, biar tinggal sikit supaya dia selalu ingat kurniaan Allah yang Allah dah sembuhkan dia. Kita agak-agak kalau doa macam tu lah, ya Allah kalau demam pun sembuh, kalau demam tinggal sikit je, sikit je, supaya duk teringat, oh baru baik demam ni, supaya syukur sikit. Tak ada lah tuan-tuan, mesti doa biar sembuh terus lah kan. Kecil manis tak apa, sikit kan, biar turun, biar ada tinggi sikit, jangan bagi hilang terus. Tak ada lah juga macam tu. Kalau boleh nak hilang terus kan. Baik, itu doa mustajab daripada seorang ibu, dan begitu juga seorang ayah. Yang kedua, doa siapa? Doa orang yang bermusafir. Doa orang yang bermusafir, ketika dia bermusafir, sebab tu kalau pergi musafir, jangan doa yang bukan-bukan. Kita kena selalu sedar, kita dalam musafir ni jangan cakap benda-benda yang tak sepatutnya. Kadang-kadang kita tak perasan tuan-tuan, ketika kita musafir tu kita mendoakan sesuatu benda yang buruk,
maka benda itulah yang memberi kesan balik kepada kita di atas apa yang kita doakan. Yang ketiga adalah doa selepas daripada solat fardu. Ini juga waktu doa yang mustajab. Lepas tu selepas solat fardu, tuan-tuan, masa tu ambil peluang doa. Daripada kita doa lepas solat sunat pun tidak sebaik doa selepas solat fardu. Takkan sama. Melainkan ulama kata kalau kita berdoa itu di sepertiga malam di dalam solat tahajud. Yang tu baru boleh ganti balik. Tapi masalah solat tahajud satu waktu saja. Lima waktu solat fardu, lima kali doanya dia mustajab. Solat tahajud kita bangun satu malam, satu kali sajalah mustajab. Ini lima kali peluang untuk mustajab. Lagi banyak, yang tu satu kali. Kemudian siapa lagi? Doa orang yang berada di medan jihad. Orang yang pergi perang, duduk dalam medan tempur, nampak pihak musuh. Ketika itu mereka berdoa, doa mereka juga adalah doa yang mustajab. Kemudian adalah doa orang-orang yang dizalimi. Doa orang-orang yang dizalimi juga adalah mustajab. Habis dah? Habis dah? Okey, baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah nanti kita akan masuk hadis yang ke-105, tuan-tuan. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.